Super mewah, Atta Halilintar bawa Aurel terbang berbulan madu naik private jet. Begini romantisnya kamar bulan madu sang pengantin baru. Hingga Asati doakan pulang dapat cucu. Gua pasti akan terus ada buat dia. Hari ini Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah terbang berbulan madu. Ya, setelah jalani ijab kabul pada 3 April lalu, keduanya kini sudah menjadi pasangan halal dan tengah dalam masa hangat-hangatnya sebagai sepasang suami istri. Hari ini diantarkan sang adik Thoriq Halilintar, sang pengantin baru tersebut berangkat menuju bandara untuk berbulan madu. Sepanjang perjalanan sendiri keduanya tak sungkan tunjukkan keromantisan. Sang YouTuber tersebut terlihat genggam terus tangan sang istri. Sesampainya di bandara, rupanya Atta sudah siapkan private jet untuk perjalanannya menuju tempat bulan madu. Tanya private jet yang pastinya seharga fantastis. Atta juga disebut-sebut membawa sang istri berbulan madu ke tempat yang super mewah dan romantis. Di bulan madunya pertama ini, benarkah Atta berharap segera dikaruniai momongan? Ya, jauh-jauh hari sendiri Aurel terlihat sudah melakukan ikhtiar dengan mengkonsumsi buah suriat untuk program hamilnya. Wanita 22 tahun itu juga meminta doa kepada para warganet. Aminin yang banyak dong biar dapat anak kembar. Doain promilku berhasil, aku lagi konsumsi kurma muda dan air buah suriat. Sebelum keberangkatan hari ini, Atta Aurel sendiri terlihat kunjungi rumah sang pipi Anang Hermansyah dan Bunda Asanti. Diduga untuk berpamitan sebelum berangkat. Selain memberikan pelukan hangat, benarkah Asanti juga mendoakan agar sepulang berbulan madu, dirinya mendapatkan oleh-oleh kabar kehamilan Aurel, segera mendapatkan cucu. Ready to go. Sementara itu, jauh dari sang putri sambung, Asanti pun ungkapkan kerinduan dan rasa kehilangan. Mengunggah momen kebersamaan, Asanti menuliskan, "Ada pertemuan, ada perpisahan. Sebagai orang tua, tugas kita menghantarkan anak-anak menuju masa depannya. Allah telah menjumpakan kita dengan orang-orang yang telah digariskan dalam catatan takdir." Ya, terbiasa bersama Aurel, kini Asanti dan Anang merasakan kerinduan pada sang putri. Namun sebagai orang tua, keduanya hanya bisa mendoakan dari jauh. Melihat kemesraan Aurel, warganet pun semakin dibuat tak sabar dengan momen bulan madu keduanya. Waduh, kira-kira Bang Atta ajak Kak Aurel bulan madu kemana ya pemirsa? Wah, untuk update terbaru bulan madu Bang Atta dan Kak Aurel, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys. Dan tekan tombol loncengnya agar tak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe.